Ini persiapan evakuasi ya. Ini kronologinya tergelincir, ada tumpahan salar, sehingga posisinya balik arah ya. Posisi balik arah. Nah, ini karena jalur satu arah, lingkar gentong atas. Dibantu oleh kawan-kawannya, solidaritas tanpa batas. Ini proses penarikan atau proses evakuasi. Ini tergelincir sampai putar arah ya. Posisinya di lingkar gentong setelah jembatan rel kereta api. Sudah pahala bencana ya, KT 670 dari Denpasar ini tujuan Bandung. Muatannya kelontong. Tahan. Sampai patah ya.
Dia tuh di saung. Saung mana? Di saung dirinya. Nah, cing teh mobil ngalarandeg. Nah itu tumpahan solarnya ya, di depan kelihatan. Kayak ini sementara ada bis Bineka Pariwisata. Lompat tidak? Posisi sekarang sudah berhasil dievakuasi. Nah, ini bagian depannya ada sedikit kerusakan ya, sedikit benyok. Usaha, iyo, nyoledat nih. Kumaha ye? Biasa ke Banjur ku jentet si solar teh pinuh. Oh. Kanaban. Kanaban. Jentet ya. Muter gitu terus gitu tak keurang. Jadi untuk kronologinya mobil dari arah Tasik menuju arah Bandung ya. Jadi karena solarnya penuh. Jadi tumpah dari tangkinya sampai akhirnya terinjak oleh bagian ban belakang. Nah, akhirnya bannya tidak bisa dikendalikan muter sampai akhirnya tergelincir sampai putar balik. Begitulah untuk kronologi kejadiannya. Oke, lanjut perjalanan. Hati-hati di jalan. Yuk, hati-hati. Selamat sampai tujuan.